Aksi pencurian di rumah warga di Kota Semarang terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, pelaku seorang diri nekat memasuki beberapa rumah warga dan menggasak uang dan rokok senilai jutaan rupiah. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian yang terjadi di Kampung Kelampisan, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Pelaku terlihat seorang diri dan berjalan kaki dan memasuki beberapa rumah warga. Di salah satu rumah pelaku menggasak uang tunai, HP dan rokok senilai jutaan rupiah. Pelaku dengan leluasa beraksi di saat para penghuni rumah tengah tertidur lelap. Barang dagangan berupa rokok senilai 2 juta, uang tunai 3 juta, serta satu unit HP berhasil dibawa kabur pelaku. Yang diambil apa aja? HP, uang sama dagangan rokok. Itu jebol atau? Enggak, lewat pintu belakang. Satu pintu belakang. Terus tahu kalau hilang? Pagi ya berarti ya? Jam 5 pagi. Ini udah berapa kali mas? Dari pertama ya. Anggota Reskrim Polsek Ngalian yang datang ke lokasi langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV. Hingga saat ini kasus pencurian masih dalam penanganan unit Reskrim Polsek Ngalian. Heri Wibawa, Semarang TV.